Halo semuanya, jumpa lagi di film channel. Di video kali ini saya mau jalan-jalan pagi, teman-teman. Ini suasana pagi di kota Hualien, di taman ya teman-teman. Suasananya sejuk, anginnya kenceng, udara segar sekali ya. Kita jalan pagi ini di taman, teman-teman. Tempatnya indah, elok sekali ya, di kota Hualien. Jadi ini di pinggir jalan raya kayak gitu, teman-teman. Tamannya cantik sekali, dihiasi rumput-rumput yang unik, tanaman yang unik. Nah, di sini bisa sambil duduk-duduk di sini ya, kalau habis jogging-jogging. Terus dihiasi tanaman-tanaman hias, ada bunga juga ya teman-teman. Ini ada bunga sepatu nih. Ini cuacanya masih gelap, soalnya di pagi hari. Di taman sini indah sekali teman-teman, sangat elok ya. Sangat elok. Itu di sana juga, itu benar-benar burung tuh, dia di patung sana. Bulunya itu putih, yang belakang bagian kepala terus punggung gitu hitam gitu, teman-teman lihat. Kenapa kalau di kamera nggak kelihatan ya? Itu kelihatan teman-teman di dekat bunga palma yang kering itu. Nah, di depannya gitu batu yang paling bawah ya. Aku kira tadi patung. Dia lama sekali berdiri di sini, saya perhatikan ya teman-teman. Coba kita lihat dari dekat apakah dia mau terbang. Cantik sekali ini burungnya nih, penasaran. Ini tamannya benar-benar elok ya, taman yang elok teman-teman tuh burung. Ayah akhirnya terbang ya burungnya, cantik sekali. Dia suka tinggal di air gitu teman-teman tuh, ke sana. Dia berdiri lama sekali, saya perhatikan. Aku pikir tadi patung gitu, ya, lama sekali. Ini tamannya cantik sekali di sini teman-teman, indah sekali di Hualien ya. Di sini ada jalan, buat pejalan kaki sini. Terus sini ada patungnya nih, patungnya unik sekali. Anak sekolah yang lagi main, apa itu yang zaman dulu tuh, unik sekali patungnya. Di sana juga banyak patung-patung gitu teman-teman. Ini sangat elok. Pagar hidupnya tertata rapi. Ini cemara pun diatur sedemikian rupa teman-teman, dipangkas. Sangat rapi sekali di taman ini ya.
cantik sekali teman-teman. Di sana ada pohon cemara yang tinggi gitu. Terus di sana itu ada patung-patungnya. Pokoknya indah sekali teman-teman. Ini kolam di taman, menghiasi indahnya taman ya teman-teman. Ini di sini ada apa? Ikan banyak sekali ya. Gede-gede. Sini ada ikannya teman-teman. Ini ikannya tuh gede-gede banget sampai ke sana. Pokoknya pemandangannya luar biasa cantik ya teman-teman. Elok. Di sini banyak sekali patung-patung yang unik. Tempat-tempat duduk tuh kelihatan. Ada batu. Batu besar teman-teman. Di sini bisa duduk juga ya. Nih. Batunya. Ini batu alami di sini. Besar. Cantik luar biasa. Jadi udaranya di sini sangat sejuk sekali. Sini bisa duduk di sini ya teman-teman. Sangat elok. Matahari mulai muncul. Itu cerah teman-teman. Matahari mulai muncul ya. Pokoknya ini taman cantik sekali teman-teman. Lihat teman-teman, banyak tanaman bonsai ya. Ini di pagi hari atau sore hari duduk-duduk di sini juga sangat nyaman gitu teman-teman. Indah sekali. Ada pepohonan tinggi, ada bonsai. Jalannya juga unik sekali ya. Sangat luar biasa teman-teman. Liku-liku. Ini yang saya sangat suka sekali ini. Rapi sekali teman-teman. Bonsainya rapi sekali ya tuh. Dan ini pagarnya itu cemara teman-teman. Pagarnya cemara. Sangat cantik ini cemara ini, tanemin berdekatan gini jadi menyatu seperti pagar hidup gitu ya. Ini luar biasa sekali ini ya teman-teman. Kalau punya banyak cemara juga bisa ditanam kayak begini ya. Rapi sekali ini semua cemara ya tuh, lihat cemara. Cemara yang kayak gini teman-teman tuh nyampe ke sana pagarnya. Taman ini
cantik sekali. Ini cantiknya. Ini teman-teman, ada bonsai cemara cantik luar biasa ya. Ini ada di Kota Hualien ya teman-teman. Ini bonsainya cantik sekali nih. Cemara luar biasa ya. Kalau taman ini bagus kayak gini, dibentuk kayak gini teman-teman, dibikin cemara-cemara bonsai. Wah, yang ini cantik sekali, luar biasa nih, luar biasa cantiknya. Dan ini batu-batu, ini batu-batu asli gitu teman-teman. Wah, ini keren banget nih bonsainya nih. Liku-liku di sini jalannya. Elok sekali ya teman-teman. Tamannya cantik sekali. Sangat cantik. Semua di bonsai, dibikin bonsai gini ya, luar biasa. Ini punya nilai seni tersendiri, cantiknya luar biasa teman-teman. Ini pohon beringin ya, nih pohon beringin dibentuk kayak gini, udah besar sekali. Ini udah gede. Cantiknya ya teman-teman. Ini juga bagus banget nih. Itulah tadi sederetan taman di Hualien ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye-bye.